슬롯 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 Oh my god, itu apaan? Gua gak ngerti sumpah. Oh, oke. Okay. Oke, okay, dapat satu. Oke, okay, nice. Oh my god, triple kill, bro. Holy moly, maniac please, maniac please. Maniac! Yeah, maniac. Woo! Halo teman-teman, balik lagi sama gue Afilsan di permainan Mobile Legends lagi. Nah, di sini ada update teman-teman. Ada update untuk new hero di sini. Namanya ada Lancelot Perfume Knight. Oke, okay, ini Knight Parfum ya? Apa gimana sih? Kagak jelas aja. Ini ada juga gift pack Balmon di sini. Ini gift packnya ini berupa hero-nya aja sih sebenarnya. Maksudnya skin-nya aja nih. Kalian lihat nih. Ini ada skin barunya si Balmon yang elite. Elite tuh mahal ya, Pak ya. 419 sama aja kayak gue beli hero-nya si Lancelot nih. Helen hero Lancelot sama skinnya Balmon itu sama aja akhir harganya 419 mumpung lagi diskon mungkin ya. Oke teman-teman, jadi kita bakalan coba buat beli si Lancelot ini ya. Lancelot hero baru ini kalau nggak salah assassin deh ya. Kalau nggak salah assassin ya. Yap, assassin. Dia assassin tipe baru dan kita bakalan coba dulu Lancelot. Oh, ya Allah. Kayak bencong ya Pak ya. Maaf nih. Kayak bencong dia tapi ya. Kagak ada suara-suaranya yang menggelegar gitu loh Pak. Sebagai seorang knight atau ya Allah ini gimana sih ini bencong ya gue beli ya. Wadigidau. Ini apa nih? Ini juga ada updatean-updatean baru di sini nih. Ada daily quest karena kalau sekarang ya ada daily quest untuk kalian naikin level lebih cepat mungkin. Karena ini kita bakalan coba hero aja, jadi kita bakalan coba di classic aja teman-teman. Dan ini servernya di advance doang ya, baru keluar di advance doang. Jadi buat kalian yang di nomor server, ya kalian tunggu dulu sebentar baru bisa ngerasain Lancelot ini. Jadi kalian nonton dulu video gua baru ntar cobanya di normal server gitu ya. Nonton dulu video ini ya. Oke, okay, dan sekarang kita sudah pakai Lancelot. Oke, okay, Lancelot ini dia tipenya assassin. Tapi jujur teman-teman, dari segi penampilan hero-nya gua kadang kurang suka sih, jujur aja. Karena dia agak gemulai gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin tuh. Ini cowok tapi begini amat ya, Pak. Heran gua. Udahlah ya, kita coba aja dulu. Oke teman-teman, jadi kita sudah di in game-nya dan kalau kalian lihat nih bentar, gue beli ini dulu. Oke. Okay. Nah, kalau lihat nih di sini kita lawannya ada Lancelot juga, mungkin dia YouTuber juga, teman-teman. Mungkin ya, mungkin baru mungkin ya, teman-teman. Nih skill-skillnya belum pernah gua coba, nih baru gua coba hari ini aja. Ini apa nih? Oh, ngedash. Oke, okay, ngedash. Jadi skill satunya itu buat ngedash, skill duanya itu aduh, kayak coba kita slice dulu. Srot. Oh. Srot. Oh, bisa dua kali slice, teman-teman. Wah, apaan tuh? Itu apa ya? Oh, slow gitu ya? Wow, ada slow-nya gitu, teman-teman. Heran gua ada slow-nya gitu dia. Oke, okay, no problemo, no problemo. Kita bakalan coba dulu buat nyari duit di sini, teman-teman. Biasa, set, set. Oh, kalau ini bisa dua kali ya? Oh, kalau kena musuh, teman-teman, jadi itu dia bisa dua kali untuk slash ke depan shred atau mungkin ntar kalau kalian bahaya, kalian bisa langsung ke belakang lagi gitu. Srot. Wah, gokil, Pak. Srot. Wow. Ini mungkin gue bakalan up yang ini dulu kali ya. Ini apa ya? Wah, ini kok ada segitiga begini, Pak? Kayak Illuminati, Pak, jadinya, Pak, ini tuh segitiganya. Tapi mudah-mudahan sih bukan Illuminati ya. Wadigidau. Srosot. Wadaw. Srot, srot, srot. Apaan tuh? Itu apa ya, Pak? Dia mungkin se-area ini dia bakalan oh, kena damage mungkin ya. Mungkin. Kita coba samain itemnya ini sama itemnya Saber ya, teman-teman. Kita coba ya. Kita coba nih, kita coba. Wadigidau, wadigidau. Where are you? Where are you, Ninja Hotari? Ya, balik dia, Pak. Waduh ya. Gua kirain dia masih mau kesini, ternyata balik, cupu ya. Mati lu. Mati lu. Srosot. Srosot. Wah, gak kena dong. Ya, mati gua, Pak. Pak, Pak, mati saya, Pak. Srosot. Srosot. Eh, kesono sih. Ya Allah, bingung saya, Pak. Sumpah.
Oke, okay, gue masih bingung. Ini udah 5 menit gue main, masih bingung teman-teman. Oke, okay, sabar, gue balik dulu. Abis itu kita lajar lagi limitnya. Atasnya maksud gue. Aduh, Pak, balik dulu dah Pak. Saya kalau berdua-dua begitu, saya pulang dah Pak. Aman dah Pak, aman. Pulang. Saya pulang dah, nggak lagi. Oke, okay, kita mau, ini mau minta bantuan. Oke, okay, kita coba bantu dulu ini yang mid. Ada lain slot tuh. Attack. Attack dong. Srot. Power execute apaan tuh? Gua enggak ngerti. Srot. Kill pertama gua, bro. Kill pertama gua. Srot. Oke, dah. Bye bye. Srot. Pedih, Pak. Pedih lo, Pak. Srot. Oh, bakal double kill, bos. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ya Allah, ada Zilong di situ, bodoh lah. Srot. Oh, dia itu 3 kali, teman-teman. Skill 2-nya itu 3 kali slash. Jadi, kalau misalnya musuhnya di areanya kalian yang tadi itu, ya udah dapat 3 kali damage dari situ, gitu. Oke. Srot. Oh my god, itu apaan? Gua gak ngerti sumpah. Srot. Coba bentar. Srot. Mana lu? Ya dibalik, Pak. Pak, dibalik dong. Oke. Ini udah lumayan enak nih gua mainin nih. Mungkin kalau slash ini, wah, slashnya udah 9 detik, temen. Jadi usaha ini skill 2 kalian nih kena semua gitu tuh. Sakit jadinya. Set suring. Sreng. Srot. Ini serosot mulu ya, serosot. Wedede. Edan. Oke, okay. Next kita bakalan buat coba untuk item defend dulu ya. Magic Blade dulu lah, biar aman dari orang-orang yang hit kita. Jadi ntar kalau kita sekarat, kita dapat darah tambahan, teman-teman. Oke, dapat satu. Oke, okay. Nice. Oh my god, triple kill, bro. Holy moly, maniak bis. Maniak. Ya, yeah, maniak. Woo! Oke. Nice. Ini kok darah gue beda ya sama yang lain ya? Srot. Dua kali itu. Oh, maga. Oh, kalau skill dia lagi skill 2, kalian tuh enggak bisa dihit, teman-teman. Dia gak bisa dihit nih, si Lancelot ini gak bisa dihit kalau dia lagi skill 2. Srot, tuh, langsung pindah kan. Oke, sip, dapat gua. Balik dulu. Jadi sekalian nih, kalau misal skill 2, mungkin skill 1 dulu, shred, terus skill 2, baru ulti deh, kayaknya sih, kayaknya ya. Ini bawa kayaknya loh teman-teman. Tapi ini jujur aja nih, buat ngedash ke depan. Srot. Wah, coba nih, ini dia level 10 nih teman-teman. Dia jadi apa sih? Jadi suwe nih dia nih. 1 2 3. Oh my god. Ya Allah, Pak. Ngapa pedis amat tuh? Makan tuh. Apaan tuh? Gua juga gak ngerti. Itu damage-nya parah banget sumpah. Sumpah damage-nya parah banget. Enggak bohong gua. Parah. Zilongnya di atas teman-teman. Jadi kita bisa ambil bawahnya. Launch attack terus aja. Tower. Tower please tower. Lihat tuh, Layla tinggal berapa? Mia, tinggal berapa darahnya? Tinggal segitu, Pak. Makan tuh. Ya Allah, ini balik. Retreat. Depan udah balik. Yah, dia Layla-nya suram. Batu Layla-nya ya. Sumpah dah. Ya ampun. Oke, kita langsung matiin tuh orang. Bodoh lah. Sumpah ini ngedash slash ulti terus skill 2 slash dash lagi. Wah, itu parah, sakit. Oh ya, gua udah mau full item ya. Maaf nih. Bentar. Bentar ya. Song. Waduh, enggak dapet dong. Ini ngebug kayaknya, teman-teman. Kalau setiap ngarin skill 2, ininya ngebug, teman-teman. Aduh, ya Allah. Teman-teman gua yang suram sih ya, teman-teman gua, teman. Tim gua yang suram sih ya, parah banget ini. Jujur aja.
ini ngeluarin ininya gimana ya? Ngeluarin apa namanya? Ngeluarin pasifnya. Gak keluar loh, Pak. Makan tuh. Makan tuh. Wah, pedes banget dah. Oke, okay, oke. Okay. Nice, nice, nice. Odet, nice, Odet. Nice, Odet. You doing good, you doing good. No problemo if you die. Tapi ini teman gua dua orang nih, ngapa enggak diterusin bawahnya sih? Ya Allah. Wah, mati nih orang. Wah, ini dia nih. Mati nih orang. Flix. Ah, nice. Nice. Oke, okay. Ini bisa menang nih, teman-teman. Enggak tahu nih bisa menang apa enggak. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ups. Oh, maga. Skill 2-nya bisa ngindarin skill orang, teman-teman. Suwe nih hero bener-bener. Bener-bener nih hero nih. Bahaya nih. Terus gua mau diincar. Iya, masih mau ngincar gua lah, bodoh. Kagak bakalan kena, bodoh. Oke, kita coba dulu nih. Kayaknya perlu yang item-item nambahin damage lagi nih. Bukan ini nih kayaknya nih. Oke lah, ini gimana menanginnya, Pak? Sumpah pusing pala saya pusing. Please retreat dulu dong, retreat, retreat. Ya ampun, itu orang ngapain? Yo, oke, rata sama Odette-nya, sumpah. Triple kill tiba-tiba dong, bodoh lah. Mati lu. Wah, wipe out dong. Odette-nya bikin menang, Pak. Sumpah, bukan gua. Odette-nya Pak yang bikin menang. Bodoh lah. Tim menang. Makan tuh. Makan tuh. Odette-nya tiba-tiba langsung jadi dung. Ini ngapain balik Odette? Iya, Allah, dia balik. Bodoh lah. Iya sih, defend, tapi gimana? Astaga, itu Roger. Mati lu sumpah. Rogernya bukan nyerang dah, heran gua. Malah balik, kan gua enggak bisa nyerang sendiri, Pak. Rogernya malah pulang ya. Kayaklah tuh mati juga lagi Odette-nya. Astaga naga. Astaga naga. Astaga naga. Mati nih orang, fix, mati. Ya Allah, dia ulti dong. Buat apaan, Odette? Mati tuh, fix. Ya, nice. Ayo, 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 mid, 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 mid. Mid, mid, Pak, mid. Nih udah berapa menit nih gua main. Ya Allah, 27 menit. Gara-gara maju mundur. Harusnya bisa ngelesain dari tadi, Pak. Makan tuh. Makan tuh. Nice, gitu dong dari tadi. Ah, elah, guys. Oh, wow, victory-nya beda sekarang ya. Wadadaw. Oke, maniak, Pak. Lumayan lah ya. Wah, emas ya pastinya MVP-nya si Odette lah. Wajar. Dia juga udah sangat berkontribusi, teman-teman. Ini report dulu nih, sampah banget dah orang dua. Bener-bener. Oke teman-teman, jadi itu aja dari gameplay si Lancelot kali ini. Kalau kalian lihat sih, jujur aja Lancelot tuh bakalan jadi hero yang di-ban juga untuk next ranked menurut gue ya. Karena skill 2-nya itu sangat sakit banget. Jadi pas dia skill 2 itu dia bisa ngilang juga. Atau ngilangin, ngindarin apa sih namanya? Ngindarin skill-skill musuh tadi kayak Zilong itu. Dia nyeruduk, gua skill 2 itu dia nggak jadi ke gua, terus gua skill 1 itu dia selari gitu teman-teman. Jadi oke teman-teman, gitu aja dulu episode Mobile Legend kali ini. Jadi kalian kalau gua mau lanjutin di skinnya si Balmon, kalian komentar di bawah ya. Bang, pakai skinnya Balmon dan coba, oke? Okay? Oke, segitu dulu aja dari episode Mobile Legend kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gua. Gua bisa pamit. Bye bye.